Nama saya Pascal Fajar Gita Ramadhani dari TS1B dan dengan siapa? Dan saya Lusyan Syadi Tunggusoto dari kelas TS1E. Rudy? Rudy Teknik Telekomunikasi D4. Kali ini saya akan wawancara tentang mental health. Gimana pendapatmu tentang orang-orang yang ngalamin kecemasan terus dia malah mendemi diri? Jadi maksudnya kalau misalnya aku ada di kasus orang itu, terus tak pendem, malah aku nanti bakal menderita sendiri. Dan bisa-bisa aku juga kayak kasus yang kebanyakan saat ini, bunuh diri, entah itu lompat, atau bunuh diri, atau apapun itu. Jadi sebaiknya buat orang-orang yang mengalami masalah kayak gitu, belajar untuk open up, belajar buat cerita, agar dia terjadi bakal seperti yang seperti yang tadi. Makasih ya, Mas. Yo. Isi kami dari rasa edukasi tentang kecemasan ya. Pertama-tama makasih buat maksudnya udah kembali waktunya buat dari kami sebelumnya kami akan tentang kecemasan dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi kan kayak banyak kasus bunuh diri ya terjadi di mahasiswa gitu ya, salah satunya kan karena anxiety atau kecemasan gitu, karena mereka tuh takut buat apa mengalampiaskan perasaannya mereka gitu, buat cerita-cerita. Dan jadi kita mau meditasi tentang gimana caranya untuk mengatasi kecemasan itu. Jadi sudah tahu ya kecemasan, kecemasan itu apa. Jadi langsung aja bagaimana cara mengatasi kecemasan tersebut. Jadi yang pertama adalah hindari zat berbahaya. Hindari konsumsi zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba. Jadi pokoknya jangan banyak-banyak minum alkohol ya. Tapi juga ya jangan sering-sering. Oh, yang ini boleh. Ya kalau mau ya terserah sih. Oh, kita cuma menyarankan. Iya. Ya jangan. Ayo ngepel lagi. Cut yuk. Bisa juga dilampiasin ketulisan gitu. Yang keempat, lakukan olahraga. Lakukan pengalihan pikiran dengan aktivitas yang kondusif dan menenangkan. Lakukan olahraga itu bisa membuat pikiran lebih tenang dan tidak stres memikirkan yang lain. Selanjutnya dibuat prioritas. Buat prioritas dalam artian mengelola aktivitas serta waktu dan energi untuk dengan cermat untuk mengurangi kecemasan. Jadi kayak tidak buat dari aktivitas aja sehari-hari gitu. Silakan juga. Terus yang terakhir ada berpikir positif. Jadi kalau salah mikir yang aneh-aneh, pikir positif thinking aja. Ya. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih ya.